morning, hi Rianti. How are you? How are you? Maaf menunggu lama. Kabar baik. Good to see you again. Selamat ulang tahun. Oh, thank you so much. Yang ke Rahasia. Ah, nanti aja, ke-17 betulnya. Anyway, 2017, yes. Kesibukannya apa sekarang? Aku baru selesai film Tiga Darah, it's a comedy. Oh, yeah. Sama memulai series. Ada hope and wish pasti tahun, yes. 2017. Tiap orang pasti punya aspirasi. Yes. Ada goal yang belum tercapai tahun ini? Tahun ini apa? Mungkin yang kecil-kecil. Aku lagi renovasi rumah, so I hope that's done soon. Mungkin 2 bulan lagi. Ya, mungkin satu itu aja sih. Itu yang belum terrealisasi, yeah, ya? Yeah. Renovasi rumah? Iya, yeah, itu. Apalagi? Bisnis? Bisnis. Mudah-mudahan tetap lancar, growing, expanding, hopefully. Day to day ngapain kalau Rianti? Day to day ya, saya syuting. Pasti ke bakery, kalau nggak ke restoran. Kalau nggak ke bakery, nggak syuting, nggak ke restoran? Yeah. Di rumah. Ngapain? Nonton, reading, writing. Real books atau digital? Real books, definitely. Padahal kan ada Kindle, yeah. Ada banyak banget. I don't know. Jadi papaku kan he's a librarian, pustakawan ya. Jadi di rumah aku di Bandung tuh banyak banget buku. Jadi dari kecil terbiasa dengan buku. Oh, I love books. Correct me if I'm wrong, yes. Gitu. Kalau dapat buku, yeah. Dibuka, dicium-cium gitu. Yes. Yeah. I love the smell of a new book. Old books too, old book. Scribble something nggak? Buat notes nggak? Coret-coret buku. Nah, kalau dicoret sih enggak, tapi I make a mental note. I'm trying to get to know you much better. Yeah, absolutely. That's fine. That's good. Yeah. So in life nih ya. Jadi sejak umur berapa baca buku? I don't know, 6 or 7. Kalau ulang tahun pasti dikasih buku. Setiap orang punya namanya timeline. Yes. Kan baca buku novel ya, romance. Ada timeline, storyline-nya sebutannya kan. Betul. Pengenalan karakter, therefore ada konflik, kemudian ada plot twist. Yes. Endingnya berubah. I'm not going to twist something. No, I hope not. Tapi timeline-nya begini. The past, the present, and the future. Okay, awesome. Aku dikasih 3 chart. Ada past, present, sama future. Jadi masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang. We learn from the past. Yes. We try to live in the present time, agar in the future kita become lebih baik, begitu. Sekarang fokus ke future. Yes. Saya yakin kalau lihat sini ada 3 hal yang diinginkan mungkin untuk terjadi atau lebih baik, gitu. Ada dong? Ada. Not necessarily lebih baik ya, cuman there's a few words that langsung aku lihat. Yang langsung muncul ya. Okay. Perlu diingat ke pemirsa di rumah, kan kita tidak merekayasa apa-apa. Iya, betul. Okay. Dari 3 kata ini, coba difokusin gitu. Cari 3 ya. Kata pertamanya apa yang muncul, tapi dalam pikiran saja. Imagine you feel the emotion ya. Sudah ya? Sudah. Okay. Terus aku disuruh milih 3 kata yang keluar dari chart itu kan, tapi aku nggak boleh cerita. Ini good feeling ya, boleh dibilang ini good feeling ya. Bahkan mungkin kita namanya manusia dengan feeling ini kita merasa tidak pernah cukup. Iya. Karena it's a positive feeling. Iya, it is. Okay. It's the best feeling. Oke, okay. Fokusin yang kedua juga ya. Oke. Okay. Dari tadi you make a tilt movement, ini cuma bisa dirasakan not mostly, feminine feeling, ya kan? It could be. Akan sangat aneh kalau saya merasakan emosi yang kedua ini, which is in a heterosexual world, ya. Yeah. It could be, depends. Oke. Okay, fokus yang ketiga. Okay. Imagine kata yang ketiga. Yeah. Oh. I don't know why. Okay. Yang ketiga ya muncul ya. Okay. Ini bukan sifat. No, bukan. But this represents something. Yeah, it does. Let me try with black slate. Ini aku nggak sengaja nyari loh, tapi. Nggak apa-apa. Iya. Okay. Ini menurut saya. Yang pertama, kenapa memilih ini? Karena dari tadi waktu di awal itu you mention about family. Yes. Oke. Okay. Yang kedua, you mention about your beauty class. Something related with that gitu. Jadi berdasarkan itu melalui proses deduksi dapetnya 3 hal ini gitu. Dan ini 3 hal saling terkait. Yeah. Saya udah komit. Yeah. Boleh disebutkan ke pemirsa di rumah kata pertamanya apa sih yang? Okay, kata pertamanya adalah love. Yang kedua? Yang kedua adalah beauty. Oke, yang ketiga? Money, sama itu. Terus aku, jangan di atas, terus aku turun nih. Mataku turun, ada money, oh ya udah. Berarti aku mata duitan dong. This is what I've got. What? Anehnya, Mas Romi bisa tahu kata-kata yang aku baca dan aku pikirkan dalam hati itu. Kok bisa tahu sih? Wow, that's weird. Love dari family, tadi waktu Rianti cerita. Yeah, trying to create a family yang lebih bermakna.
Dan saat cerita tentang papahnya, yeah, I yeah, sense so, merasakan sesuatu yang berbeda, yeah, begitu. Yang kedua, beauty. Tadi buat gerakan leaning ke kiri. Oh gitu? Iya. Beauty. Jadi saya asumsikan memang beauty. Dan saat bicara tentang bisnis, yes, ekspresinya lebih berbinar-binar. Gitu. Mata duit, I'm not saying bad. Nah, let's start di balik ya. Iya. Tadi kan future. Yes. Let's start with the past. Oke. Okay. Karena saya yang cetak, saya yang buat ini, okay, ini lebih dari ratusan kata. Di the past, beda seperti tadi. Tadi emosi. Yes. Kita semua kan melalui masa kecil. Yes. Kita berkembang, tumbuh, yes, dipengaruhi oleh apa yang kita tonton, kita baca, kita berteman gitu. Yeah. Nah, zaman dulu nih, kan belum ada internet. Yeah. You know about you, no, belum dong. Oke. Okay. I'm not that young. Okay. As a small boy, I also read books, comic books. Dari yang pas, this pas. Bisa muncul nggak tiga karakter? I found one. Dari memori masa lalu ini, ada tiga karakter, tiga sosok fiksi yang saya pikirkan. Ada tiga. Dua. Oke. Okay. Where is the third one? Got it. Got it? Yeah. Oke. Okay. Dari, this is my past. Yeah. Dari masa lalu ini, yeah, ada tiga sosok yang memang mempengaruhi alur hidup saya. Yeah. Ya. Bisa nebak kira-kira bisa, siapa? Bisa. Yang pertama siapa? Pikachu. Oke. Okay. I love Pikachu. Pikachu so cute. Yes. Oke, okay, yeah, yang kedua? Yang kedua Mickey Mouse. On social media. Ya. Yeah. Dan ini adalah masa lalunya Rianti. Oke. Okay.